kita ke Saung Apung. Nah, ini tadi kita udah ambil antrian. Jadi kita ambil antrian di sini. Nah, ini rumah makan Saung Apung yang ada di Cileungsi. Nuansanya itu seperti ini. Banyak spot-spot foto juga yang digunakan. Jadi nanti kita lagi nunggu menu. Tuh, ini banyak spot-spot foto ya guys. Nah, modelnya tuh song-song kayak gini. Kaden. Nah, model saungnya kayak gini. Tadi kita masuk pakai nomor antrian karena di weekend ini memang padat. Dan kita lagi di mana nih? Nah, ini banyak spot foto, guys. Spot foto buat keluarga. Kita bisa sewa apa tuh, beca-becaan juga per 15 menit. Jadi untuk harga makanan tuh di sini bisa kebilang standar ya. Standar kayak gurame gitu kan 85.000, terus tadi ikan bakar, ayam bakar itu 18.000, kayak gitu-gitu. Nasi putih satu porsi 7.000. Nah ini sebenarnya kalau nggak rame, kita bisa pilih saungnya yang mana aja. Kalau kosong nih, tapi ini karena padat, jadi kita tadi pakai nomor antrian gitu guys. Harus dipanggil dulu, saking udah padatnya di weekend ini. Nah, ini bisa buat spot foto juga. Jadi sambil kita nunggu menu makanan, kita bisa spot foto di sini. Tuh, banyak juga yang bersuap foto. Jadi tempatnya recommended ya teman-teman ya. Lumayan luas. Temanya saung-saung gitu dengan ada danau-danau kecil. Oh, ini salah satu spot foto favorit. Ada foto di jembatan ini nih yang menghubungkan antara saung kiri dan kanan. Wow, recommended. Jangan lari sayang. Tambah gurame asam manis. Insyaallah. Ya, duanya. Siap. Sigap menghabiskan. Insyaallah makanannya enak banget. Ini ada maredo, kalian, gurame asam manis, gurame bakar, terus sambal, tahu gejrot, banyak banget. Kanan. Lihat sini, lihat. Nih lampu-lampunya kalau menjelang maghrib. Oh, estetik sekali guys. Yuk. Ada tempat ayunan juga. Ayunan, perosotan, tempat wahana anak-anak nih. Jadi benar-benar
family friendly. Ada musola. Apa teh? Ini apa nih? Hah? Ini apa? Ini rumah apa nih? Tahu ya. Itu pada ngambilin apa itu? Oh, itu hiasan. Saung apung. Oh, Sri Kandi.